Oke, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Mohon maaf suaranya agak lemes, soalnya lapar cuk, belum makan. Mau makan apa? Ayam geprek tapi belum buka. Ya, emang sih masih pagi, ini masih jam 8. Tapi udah lapar. Jadi hari ini tuh kita mau servis rutin. Nih, ini mau ganti oli. Terus ini ada benerin ini apa nih? Aduh, indikator apa sih namanya nih yang orange. Nah, itu dia nyala terus. Sama itu doang sih, ganti oli sama benerin itu. Ke Yamaha. Kasihan nih motor udah berapa hari enggak keurus. Seminggu lebih ada enggak keurus, cok. Ini aja kotor, enggak dicuci-cuci. Emang jarang keluar sih. Makanya enggak keurus. Sekarang kita isi bensin dulu, terus beli oli. Isi bensin, beli oli. Tapi, aduh, ini perut nggak bisa diajak kompromi, anjir. Udah sakit lambung. Ah, mau nyari makan dulu berarti. Isi bensin dulu, soalnya udah kedap-kedip. Bukan berarti mogok di jalan. Baru konten lagi kemarin, bikin konten di Papua kan, tapi cuma sebentar kemarin ke Papua tuh, balik ke Papua cuma berapa hari, 3 hari apa 4 hari sih. Pokoknya datang tuh hari apa ya, Jumat kalau nggak salah, hari Rabu udah balik. Oke, lanjut lagi. Sekarang beli apa, beli oli dulu. Beli oli pakai Motul 5100 seperti biasa. Kasihan dia jarang dipakai. Sekalinya keluar cuma ke Indomaret beli rokok, udah gitu doang. Udah jarang, nggak apa, belum ngonten-ngonten, baru ngonten lagi ini. Mau bicara apa, lemes cok. Harus diisi dulu perutnya baru apa ngomongnya lebih bisa lancar lagi. Ini apa coba? Oh, udah mulai masuk sekolah sekarang mah. Udah mulai tatap muka. Iya, udah mulai tatap muka. Iyalah, sampai kapan cu mau sekolah online terus? Ya emang sih ya, ada teknologi, maksudnya sekolah online, tapi kan apa ya, harus dibarengi sama sekolah offline juga kan. Ya seenggaknya kayak minggu pertama itu sekolah apa, tatap muka offline, terus minggu kedua online, ya kayak gitu mungkin bisa. Ini kalau online terus, anjir, bego lama-lama anak-anak deh. Sekolah offline aja masih bego, apalagi online. Mau sampai kapan gitu. Orang mall semua aja pada buka, masa iya anak sekolah nggak masuk? Bukan cuma anak sekolah doang sih, maksudnya bukan cuma SD doang, SD, SMP, sampai kuliah maksudnya. Jujurnya, aing deh, kuliah online, apa ya? Cuma gitu doang anjir, materi deh masuk telinga kanan, masuk telinga kiri apa telinga kanan sih? Pokoknya itulah, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Gak ngerti kuliah online deh. Cuma dosen kalau kuliah online mah paling cuma ngasih slide gitu, ngebaca, udah gitu doang. Sebelum corona kan kemarin tuh
satu minggu tatap muka, minggu pertama maksudnya. Iya, satu minggu tatap muka, terus minggu depannya tuh online gitu, selang-seling. Jadi masih rada ngerti lah. Ini sekarang online terus, ah males cuy, gak ngerti sama materi deh. Kan udah sekarang mah udah vaksin, udah apa, masa iya gak tatap muka. Kayaknya yang ada cuma daerah sini sih. Motul 5100. Ini dia, kita belinya di sini. Aduh agak antri lumayan lah. Nanti di Yamaha juga pasti antri. Padahal udah pagi, cuk. Maksudnya udah datang dari pagi. Oke, ini udah beli olinya. Moto 5100. Sekarang kita lanjut ke dealer, ke service center Yamaha. Nyari makannya mah nanti aja lah. Masukin motor dulu, motor, terus nanti alasan pinjem motor mbaknya. Bilang, mbak pinjem motor kemana? KTM sekalian nyari makan maksudnya. Daripada ntar makan dulu pas dateng antri, soalnya kan hari Jumat kan pasti pendek, paling sampai jam berapa. Jadi mending langsung aja lah. Soalnya ini juga pasti benerin kabel-kabelnya atau enggak ngereset ECU-nya buat ngilangin ini indikator oranye, ini indikator apa, water pump atau apa gitu, bukan water pump, siapa, indikator injeksi, injektor. Iya bener kan, dia nyala terus. Udah lama sih dari yang sekring putus itu. Oli cowok makan, ganti oli. Nih, awalnya dari sekring waktu itu putus, terus sama saya diganti semua sekringnya sekalian. Nah dari situ nyala terus. Mungkin terus ya. Oh. Awal dari sekring kemah, ganti sekring. Ganti oli. Olin. Ini 15 V3. V4 mah belum keluar, cok. V4 mah kan baru rilis. AM sering deng. Nanti kita lanjut lagi. Oke, udah beres. Ini cuma habis 75.000 doang, cok. Ganti oli sama apa tadi? Oh, ini benerin sensor ininya. Tadi cuma direcet doang, recet. Recet bahasa apa recet? Jadi cuma direset doang ECU-nya. Karena emang paling cepat sih yaitu reset ECU, daripada harus nyari-nyari kerusakannya di mana. Soalnya kan kalau yang
speedometer kayak gini yang nggak full digital. Kalau ini kan nggak full digital, cuma di bagian ini aja. Kalau ini masih analog. Kalau yang nggak full digital tuh dia cuma bisa nampilin kedipan lampu. Maksudnya kalau error, jadi kadang ada yang lampunya nyala terus, ada yang lampunya kedap-kedip, lampu oranye itu. Terus kalau kedap-kedip tuh biasanya dihitung berapa kedipan. Nah itu baru bisa ditentuin itu berapa kedipan, berarti error berapa. Kecuali kalau yang udah speedometer full digital kayak Aerox, iya. Kalau kayak Aerox itu kan dia udah bisa nampilin kode errornya kan. Jadi nggak pakai kedipan-kedipan lampu. Jadi nanti error berapa gitu, udah muncul kodenya. Karena udah full digital bisa nampilin angka. Kalau yang masih setengah analog kayak gini ya pakai lampu. Kita sekarang cuci motor dulu, kasihan soalnya kotor. Udah berapa hari belum dicuci? Kasihan dia udah nggak keurus berapa minggu, seminggu lebih ya adalah. Taruh di sini aja. Aduh lupa KTM lagi. Tapi kayaknya tadi masih ada kembalian sih. Nanti kita lanjut lagi kalau udah beres dicuci. Kotor sekali cu. Udah kayak berapa ini. Malas cuci kemarin, jarang keluar soalnya di kamar terus ngerjain itu. Oke, jadi ini udah beres, baru beres. Jadi akhirnya dia bersih lagi. Jadi nanti apa aja yang mau diganti? Banyak sih. Ini sarung jok, ini lubang-lubang gara-gara kucing cok ditinggal, jadi apa? Ditinggal motornya dijadiin tempat ngasah kuku. Jadi nanti diganti jok, terus handle, nih handle kiri kanan udah mulai burik, bekas jatuh juga. Terus nanti ganti wheel set juga, depan belakang ganti wheel set baru. Nanti pakai velg apa, tromolnya pakai apa, nanti ditunggu aja pokoknya. Pokoknya ganti wheel set baru, depan belakang, terus jok, sarung jok sama handle kiri kanan. Kalau ban udah pasti, ban baru juga pasti, sama wheel set sekalian kan. Terus sama apa lagi? Oh ini, swing arm. Jadi nanti swing arm sama shock depan mungkin pakai real jam dulu, sama swing armnya pakai yang replika Lislas nanti. Nunggu barangnya datang pokoknya semuanya. Soalnya mesen yang YZ2.5, copotan YZ2.5 belum datang. Katanya masih bulan depan baru ready stock lagi, jadi nungguin. Jadi untuk nungguin sama apa? Sambil nungguin kita pakai yang itu dulu, real jam sama yang swing arm replika. Daripada apa enggak bisa ngonten ya kan. Jadi pakai itu dulu. Nanti sekalian kita review USD real jam buat di WR kayak gimana. Pokoknya lumayan banyak sih nanti yang diganti. Tinggal tunggu barangnya datang aja, lagi dikirim soalnya. Nanti kalau udah datang pasti dibikin video, nggak mungkin enggak lah. Udah habis ini udah dicuci bersih, udah diganti oli, servis, masukin rumah lagi. Mau apa? Kita ke ATM dulu beli rokok. Ngambil duit beli rokok maksudnya. Oke, jadi mungkin video hari ini sampai di sini aja. Video gitu doang sih. Servis. Daripada enggak ada konten ya kan. Mending servis sekalian gitu. Servis sekalian konten maksudnya. KTM dulu kita beli rokok. Beli rokok ngambil duit maksudnya. Terus beli rokok. Oke, jadi nanti ditunggu aja konten apa? Unboxing part-part modifnya nanti kalau udah datang. Pokoknya lumayan banyak nantilah yang diganti. Nanti itu jadinya paling paket modifikasi supermoto.
karena lengkap sama wheel seat semua, wheel seat, terus swing arm, sama USD, sama pretelan-pretelan kecilnya. Soalnya ini motor juga udah butuh penyegaran. Udah banyak yang pudar, cok. Ini handle juga udah mulai pudar, sama ini lecet kan pas jatuh, terabas. Bukan jatuh pas terabas sih, apa? Jatuh pas parkir. Pas parkir ngegelunding. Oke. Jadi cukup sampai di sini videonya untuk hari ini. Ditunggu konten-konten selanjutnya. Kita lewatin. Sekarang udah pakai motor ini. Jadi polisi tidur, terus rel kereta kayak gitu, enggak ada kata pelan. Kalau pakai motor Jupiter kemarin, iya, langsung ngegeludak sok belakangnya sama sok depan. Oke. See you next video.